Makan guys. Makan ya. Masih tadi tuh nyampe sini tuh kan ngantuk banget. Udah nyampe sini udah. Lagi pada makan tapi aku udah mau tidur ya, masih bingung gitu. Mungkin buat malam kali. Kalau itu harus dinamain dulu bentar. Ini mending nih. Enggak jadi. Mau kuliah ya? Iya. Teh Anya mau beliin aku Taiti. Mau. Sekarang ingat 4,5 atau 4? Sudah lama. 4. Iya, gue 4,5. Iya, ntar aku jadi kelas Amazon. Udah namain. Jangan Amazon. Amazon tuh. Oh, Amazon juga. Apa Amazon? Lah enggak ikut Amazon. Besok tanggal 22 gue aja beban kemarin. Tipo-tipo, terima kasih. Lo mau bikin ya. Nah kalau telur matang, terus telur setengah matang ya. Tapi sebenarnya telur setengah matang tuh bagusnya kan telur ini doang. Kok mirip kamera sih? Oh my god. Mahal. Jangan. Mahal. Tuh gitu loh. Mahal, bener mahal. Kenapa? Ada ribut kita. Kayak kurang tinggi. Hai. Aku manggil-manggil doang, ngomong. Si Onil GO-GO-nya banyak banget. Tapi auto dulu, auto dulu. Thank you. Send a photo. Kenapa? Gue kaget. Kok apa? Kayak ada getaran. I did not. Ajitan, kayak anak-anak sekolah lagi menggendang di meja. Hey guys, good luck buat Amazon for the oh, makasih. Ombre, iya, gue selalu sukanya ombre. Gue nggak suka kalau pakai satu produk dong, kecuali lip tint. Tapi kalau untuk lipstick gue harus ombre. Nah, gue lebih suka gitu. Jadi, ya. Gue punya aku guys. Satu sih. Kalian percaya enggak? Bukannya aku pick me girl sih. Baju couple dengan uang uang. Yes, yes girl. Kenapa Amazon harusnya lawak kopi di sini? Nah. Kita coba main bareng aja sama Kak Gita sama Kak Ali. Menurut Kak Adri aja nih. Ya Allah, mainnya lawak banget. Ketemu gak nih? Mainnya lelet. Ada lo sulit. Apa ya Jesse? Tabel telur telur mantap banget sih kak. Mantap banget. Guys, gue harus nih ke rumah lo. Demi apa lo? Gue mau ke mall dekat rumah itu. Oh, gue kira mau ke rumah. Udah excited. Mau beli perlengkapan. Berarti ke itu dong, ada dong lah. Ya. Yang itu bukan sih ITC. ITC lho. Oh, ITC. ITC apa lah? Cewek tuh. Jangan salahin dulu, salahin aku aja. Aku belum makeupnya belum kelar nih, masih beku. Gua kira udah pakai eyeshadow. Mau. Iya. Jauh itu. Tapi belum. Ayo, masa Onil enggak mau ke Moi, guys? Kasih tahu sama pihak Moi. Gua mau. Emang jauh banget. Benar. Setiap minggu gue dulu kesono. Tiap hari gue kesono. Tau gak nih ngapain? Buat nyopet. Enggak dong. Ini telurnya setengah matang ya? Udah bilang. Enggak, gue gak mateng. Enggak, gue mateng. Lu mana, 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 lihat. Ya, lu tuh gak pernah dengerin apa yang gue mau. Kemarin aku selalu dijokin Ashel. Gue jadi inget kita ya. Apa yang mana? Kalau momen-momen menangis-nangis gitu, kalau diinget-inget jadi kayak kocak gitu. Oh iya. Momen-momen kita saling berbicara, saling kita diptong. Saling memandang, iya. Saling membicarakan sesuatu hal yang pada awalnya kita anggap tidak perlu. Tapi ternyata perlu banget dalam sebuah keuangan. Istri gue jadi inget kalau inget nggak sih, boleh. Tapi oh, kayak lega banget dengan cara kayak gitu. Kayak pakai baju XL, lega. Gue dititipin di Moi, tau nggak tiap hari. Itu dimasakin kah? Masak sendiri sih? Dititipin.
jalan, gue moye sendiri. Betul. Masukin rok sanjim. Yati. Tempat penitipan anak gitu. Makanya kan udah direkomendasi kalau misalnya punya ponakan terus mau dititipin gitu, dia langsung kalau nggak masuk Apsara Apsara tuh biar dia tuh nganggurnya tuh ada manfaat gitu, bisa joget, bisa tekan. Kak Melu, kak Onu, kak halo, hai Katina, apa sih kehujanan? Lihat, oh my god, oh my god, oh my god, Katina harus baik. Tadinya sapa Suho dulu dong. Pernah dong. Hai. Sayur kayaknya. Allah kenal Suho enggak sih? Suho ya, cinta ya. Suho pare. Eh, Fitz. Ini dong. Yang main ini. Kenapa apa? Tribute season dah. Canu. Tadinya pas nama ini Suho kan? Atau Suho EXO? Oh iya, ada EXO ya Suho. Ampun Suho. Oh, ternyata sumpahnya tuh Katina. Suhunya berapa? Suhunya berapa derajat? Ya, kalau bisa hafal gitu. Buah yang buah ini. Ini kalau bisa lagi matang, jatuh ke bawah, benyek. Ini jatuh ke benyek itu kalau di jalanan. Sirsa sih? Bukan, itu mengkuduk. Ini apa ya, sih kak Wilden, aku gak kebaca ini Dealer, oh Dealer lagi hujan kasihan udah matang. Tahu Jamal enggak? Tahu? Tahu sih ada warna Jamal. Yahyun. Ditunggu ya kalau nonton teater besok pantunnya ditunggu ya. Ditunggu. Haikal, tunggu lagi. Teh. Kayaknya selalu punya sendal deh. Mahen. Mahen enggak? Nani. Iya. Maksudnya lu lagi bahas penyanyi berapa? Dan Mahoni. Mahoni. Hari-hari. Gua dulu sama mak gua pakai tempat makan harus kayak gini. Gua. Bukan. Ini kalau soalnya kalau enggak hilang. Kalau mak gua lihat gini disimpan nih, cuci. Iya, suruh bawa bekal pakai ini pokoknya. Ya. Gua enggak boleh bawa tempat makan mahal. Bukan apalagi hilang. Enggak, ini bukan aku yang bisa tapi. Sendal. Mau telur enggak? Kuningnya aja. Sebenarnya makan banget. Ya, belum selesai makeup ini. Belum pakai lip tint, belum pakai blush. Aku pengennya kayak gini. Dingin. Ayo dong, teater dong. Tor. Rek halilintar. Joget ayo, tari tor. Sampai apa kain lu belum dicatok tuh batak lain ya buat ini. Masih jelek. Hai. Kacia, ada Kacia. Guys, say hi Kacia. Emang belum selesai. Ya. Nggak. Ya. Ya. Ada Mira sih. Hah? Kayak warnet ya, Wak? Dua. Ah. Apa, Nak? Satu. Dua. Tiga. Oh. Ingatlah aja. Aku enggak bisa. Kenapa sih? Oh iya, oke. Ya, gue rambut kok. Ini Onil nyuruh gua pura-pura nge-lag. Gak suka telur putih. Kurang sih sekarang lagi sukanya telur kuning. Guys, selamat dulu ya sama Ola dulu, bye-bye. Habis dulu ya, bilang kalau kan kalau ke Bekasi Mata ada fanbase-nya. Ada fanbase-nya. Pasti lo pada so asik yuk, so asik. Gak usah so asik sih. Kemarin Pak Mira. Ini kameranya bagus banget. Ini juga nih, so asik nih semua nih. Sama kecil. Jangan. Hai. Hey, baby. Weh, ada kaciket. Saatnya aku kayak... Buat aku. Iya, wey nih. Ada tisu. Tapi ini kayak one pack. Mau. Gak banget. Mau. Udah siapa nih, Cipio? Lalu ya, gue membaca komen, tapi gue tuh kayak seret gitu. Gue gak denger.
apa aku. Sampai teriak loh kak. Udah habis. Ini ada putih telur dan sesendok nasi. Kita lanjut dessertnya ya. Ini dessertnya ada. Ada croissant-nya di sini. Ini kayak kain nikahan deh. Langsung tuangin sirup kok. Kayak nikahan ini kan banget. Ya radang, habis itu mau. Yang Mira. Coba kan. Mira nak siapa sih gitu amat kelakuannya. Oh, kadang-kadang. Astagfirullah. Tanya enggak? Tanya. Jangan dong, enggak. Bete. Allah spill parfumnya. Oh, bodrek. Makasih ya Kak Tina. Tumben enggak hitam, Kak. Ini hitam, Nak. Lagi kemarin kan diskon Kak, diskon 50% untuk pengguna Tumblr. Ini aku minta itunya doang, enggak dikasih es. Terus gue kasih es di sini karena aku enggak tahu esnya. Betul. Dari air beneran atau enggak? Oh, air tumbleran. Ya enggak mungkin sih Starbucks. Eh, maaf. Sudah biasa, ini ada. Ini kamu soalnya, joki soalnya, joki mana aja deh? Di suruhnya joki men geser ya udah. Nih geser Fir nih. Sorry lah. Dingin pakai sendal. Jangan ya, jangan pada turunkan hujan ya. Dikasih segeledek-geledeknya loh. Tadi apa petirnya kayak roller coaster tau Kak? Bener loh, nyambar-nyambar loh. Serem loh aku tuh di mobil rasanya kayak. Kenapa punya es batu es enak itu ya? Enak-enak. Tapi kita enggak tahu. Punya es batu. Enak banget. Kita penuh-penuhin memori Katina aja. Enak banget. Iya nih, aku minumnya jauh banget guys. Mau sama Kak Bari. Lu kayak ular abis makan enggak minum. Nanti Kak. Makan Katina. Ah, malas sama kamu kau. Kok kayak diganti. Tapi kayak gitu. Geri. Udah biasa Kak, udah. Ya kan Feni? Kamu udah terkena mental dari 2 tahun yang lalu kan? Emang ada yang jujur aja. Petir, petir. Kan biar gue cantik. Ya punya onil. Bagus kan Kak kameranya HP onil Katina. Kamu lebih suka kuning atau putih? Gak. Apa Katina? Aku sama aja bagus tentunya. Bisa ini. Kok ini kayak lebih manusia guys. Aku selalu wangi. Ini kayak berry banget. Ini palsu kamera onil palsu. Sama aku juga. Ini kok rasanya aneh. Belum ada tadi. Gak tau deh, ini mulai jam dari jam berapa ya? Saya Lupita. Bagus ya, bagus sih. Aku kok bagus? Langit dia makanannya. Kamu prank-nya jadi buat ya? Ampun! Ini 15.38 berarti selesainya jam 16.08. Ya, siapa yang bajunya samaan? Kita keren banget. Apa? Gini aja deh. Bekal untuk selanjutnya. Aku mau makan. Eh, semua itu. Jadi aku pergi ya Kak Tina, sebentar lagi. Kamu kan udah selesai. Belum. Di situ aja. 15.40 ditambah 30 berapa? Aman, kalau belum selesai. Efek masih hujan ya? Masih hujan ya, Kak? Res banget 16.10. Gila, gue pinter banget sih MTK-nya. Gue sepinter itu MTK-nya. Dingin. Katina kok gak mau main HP sih? Satu Katina deh. Jangan. Kan Katina viral banget. Jangan. So viral itu. Kenapa main HP? Terus kamu mainin HP gue? Enggak. Oh, bener-bener ya? Enggak. Ini Katina HP baru ya? Iya, makanya tadi kita penuh free memory Katina, soalnya Katina HP baru. Iya, Pak. Baru dari mana? Dari 2 tahun lebih. HP baru. Fix HP baru. Nah ini nih, harus sama Katina nih, HP Katina nih. Iya, lu HP Xiaomi aku kasih tau ya. Xiaomi!
Keren banget kan Tina HP-nya ada gelangnya. Iya. Kok dari mulainya sih gelangnya? Kalian lebay asofiro. Itu buat itu buat casan Maxi. Iya. Coba lihat. Kayak tapi mahal tau ini casingnya. Kalau beli di store-nya langsung sih juta ya. Ya kak. Ini kalau misalnya udah. Oh my god, udah kacikan, hai kacikan. Hai kacikan. Semua bilang hai kacikan. Kacikan bukannya kamera men kita ya kak? Itu Kak Cikun. Dikenal. Enggak salah sih. Benar kan? Eh Kak Cikun kan kameramen JKT. Iya, benar. Ya ini kan kalau misalnya kan. Iya, kalau misalnya kalian duduk di sebelah kanan, kalau misalnya kalian nonton teater duduk sebelah kanan terus ada kameramen itu namanya Kak Cikun. Godain aja yang terbaik, men. Kak Cikun. Godain enggak tuh? Iya, godain aja Kak Cikunnya. Cevio kita kan udah kenal Cevio. Udah kenal Alif Cevio. Gue gak mau sama akrab banget. Gak dong, malu. Sama akrab banget kan. Iya kemarin aku potong rambut guys. Ada bawangnya? Iya ada silion sih. Sekalian tau gak sih? Yang mentega gak sih? Gak ada bawangnya. Rasanya kayak apa yang edit ya? Manis kayak siapa? Salah buat dan bisa gua enggak bisa doang. Kapan nonton kelas sih, Jess? Kapan nonton kelas sih, Jess? Salam dari Binjai. Oh, iya, gua lihat aku. Kapan ya? Aku lihat. Salam dari Binjai. Itu dosa enggak ya? Sekalian juga DPS ya. Bukan enggak aktif. Iya, masih. Kak Ola hujan enggak? Ya enggak hujan. Gue ngapain lagi? Sebelum menurunkan hujan. Oh, benar-benar ya? Benar kan? Nanyanya tuh Ola di sini hujan atau enggak gitu? Di situ. Iya, di situ. Tuh, kalau Ola hujan enggak? Jadi enggak kan. Duh, Fiona ini bahasanya apa nih? Soalnya Lisa doang. Konnichiwa. Konnichiwa. Mia's Jenny, right? Mia's Jenny, right? Ya. Yeah. Nah, sih yang bibirnya bisa bilang. Ngapain? Kok ditanya enggak jawab sih? Selalu enggak usah ngegas, Ola. Ola ini yang punya SR kemana lagi rambut. Kayaknya aku kalau enggak ngegas gatal gitu. Oh. Keparut banget baterainya. Jet wedding. Iya, makanya. Kenapa? Basic ya wedding. Dicas dong. Sekarat. Ola. Iya. Ini Ola, ini Onil. Aku bingung mau baca yang mana. Aku baca Onil. Iya, akhirnya baca Onil, aku baca. Ola ngegas mulu memang. Iya, Yoni on cam dong. Udah nih. Ola memang es batu. Oh, mencel. Ya, udah nonton kan. Udah, aku nonton sama si Jason. Nil BTS, Nil. Apa? Apa? BTS update. Ini si Telegram. Telegram. Ya? Siapa yang update? Wah. Aku kemarin bikin Insta story, aku botak gitu kak. Soalnya aku lagi prank mereka, aku potong rambut. Kalau ada ngomong BTS noles. Ulang nggak botak kak? Langsung. Gak dong. Nanti hairpinnya taruh mana? Siapa? Udah, mungkin lo kayak panik aja lah. Lihat tuh, coba teriak. Teriak. Takut eto, kayak takut banget lo. Kayak orang-orang pada emosi gitu sekarang sama TBL. Aku juga gak ngerti kenapa. Kalau kamu gak mau botak beneran, ya enggak lah. Gila ya, gila sih, gila deh. Taehyung. Taehyung. Mana? Pasti lah ada opung enggak ada kalau dong gimana kalau tidak bisa digabung TBL Viani Viani suruh TBL banget loh lagi ya joget sini guys mau rambut lu ya itu joget itu Cevio gimana nih ah ini ada tiga showroom nih tiga showroom geser-geser ngasih. Geser-geser.
Kalian udah makan belum dah? Hujan-hujan enaknya apa ya? Makan mie hangat. Minum kopi gak sih? Ini tiga showroom tone-nya beda semua lah tuh. Tapi ini beda. Iya. Ini foto banget sih. Kayak bisa diganti deh. Coba ya. Ini aku pakai filter, pakai red. Pakai yang mana? Gue gak mau banyak orang. Kalau yang janda tuh sebenernya aku sama dia sama-sama. Gak berubah. Serem banget. Ini gak sih ini? Jadi tadi datang dulu-dulu aku. Ini gak sih? Kayaknya lebih mirip yang ini deh. Kayak jadi kayak kekuningan gitu loh. Iya, yeah, ini kuning. Nah, liver dia. Ada yang pink kuning. Joksinya kan agak kuning. Gak bisa. Yes. Kembali original. Hai. Mau cepet-cepet. Potong poni kah cepet? Ya, enggak. Poni pun masih segini aja. Hari ditinggal, hari-hari. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kekuningan nggak? Ada yang bilang kekuningan ngapain sih? Ah, benar. Di kuningan tuh ada apa sih? Kuningan tuh nama jauh di daerah gak sih? Di daerah. Tempat. Nggak tahu nama apa dong? Wilayah. Sehat dan bahagia selalu semua. Amin. Kayalan dulu. Kioni kapan showroom? Aku showroomnya nanti aja deh abis SG. Malam guys, malam. Kaku ya kalian? Ini banget gak sih? Vio celupin gak mau. Jangan lupa makan, gak mau. TBL, rasanya TBL tuh sangat ngetrend ya. Tebel. Takut banget loh. Pekor. Oh iya. Lihat gak TikToknya? TikTok siapa sih? TikTok si bondol. Lihat. Tapi kan dia bikin Kak Ola bikin postingan itu enggak sih? Iya. Terus di ini lagi. Di komen dia. Di komen apa? Sama si bondol. Iya. Di waro. Ya masih makanan gua enggak enak hari ini. Katina, Katina. Eh bukan di IG, di TikTok dia yang di ini yang dibalas ya. Itu botol siapa? Tinggalan dong. TBL t-shirt birthday large. Kau salah udah bilang masih soal asik. Alif kesal. Oke, okay, terima kasih guys yang udah nonton live aku. Cepil mam apa? Jadi guys aku dimakan review. Apa lagi makan ayam? Makan ayam. Kapan tapi di sini telurnya. Makasih. Itu udah, tapi ada kayak saus-saus. Gak tau kayak manis-manis gitu, gak tau ya namanya. Tapi ini enak. Makasih. Selama ini ayam ini enak. Kapan swap lagi udah ada di draft loh, tapi tinggal diselesain doang. Tapi belum tahu. Red 10, kalau misalnya aku red ini makanannya. Oh ya, aku harus rasain dulu. Kalau dirasa-rasa ini punya 8 per 10 sih. Kenapa Katina punya palu, Katina? Saltor. Enak. Aku kaget banget lah kalau ada palu. Jangan, itu selalu tersimpan. Kawannya lagi rambut ya? Iya, kawannya lagi rambut. Jadi kita jokiin dulu ya. Cevio tuh ditanya, Cevio inget Alif Taylor's version gak, Cevio? Ingat, dia ngomong disuruh Cici Jessie. Apa disuruh apa? Video call. Kan yang kita ngomong di mobil itu. Kali jangan lupa Veci Cevio. Berarti dia mendapati janji ya. Ini kok sepi amat sih? Tapi tetap asik, tetap asik. Suka Taylor Swift ya? Iya dia. Swifting. Ini O'Neal punya showroom kan ya, notifnya banyak banget. Iya, emang dia kayak join grup itu kayak. Nomor 13 ada Kapri. Makasih. Eh Kang, sama. Lagi pengen beli buku yang kayak inspirasi gitu.
Justin Gardner. Justin Gardner. Itu buku semua aku tuh. Tapi itu filsafat. Buka enggak? Udah ya, kita enggak tenang lagi. Kalau misalnya buku, asal banget. Aku juga suka ya baca yang kayak tentang kehidupan gitu. Typing-nya juga biar kayak orang dewasa gitu. Enggak deh. Lebih yang kayak apa ya? Things you can see when you slow down. Benar enggak sih? Oh yang buku inspirasi, yang itu yang gitu. Aku pernah lihat itu. Sama kayak aku bukan menyerah tapi hanya sedang lelah atau apa gitu ya. Atau apa gitu judulnya lupa. Tuhan, itu bagus. Hujan. Udah banyak kebanyakan. Pas aku lagi baca. Ini semua showroom dengar kok. Kehidupannya Steve Jobs pernah baca? Enggak pernah. Vio, aku makannya gak habis-habis. Iya, gimana? Oh, Melin! Aku sambil ngomong. Kamu kayak orang tipes deh. Semoga. Orang tipes sama. Mau di showroom nih. Kak Onil kemana guys? Onil lagi rambut. Jadi showroomnya kita gantiin. Itu kenapa Ola? Belum selesai. Belum. Wah, rambut Vio baru. Ih, enggak tahu. Justru rambut lama gak sih? Oh iya. Jadi pas tim dia sering banget iya. Pas tim dia aku diginiin terus. Cuma aku sudah mulai bosan dengan poni-poni yang menutupi keseluruhan jidat. Jadi ingin udah mencoba. Ini ya, udah bosan ya. Jadi mau coba yang lain. SG tarik kaca hari ini SG. Nonton Spider-Man sih. Enggak nonton, ini nonton Marvel gak? Spider-Man Marvel bukannya? Iya, tapi belum keluar yang Spider-Man yang baru itu masih coming soon. Buas dulu dong. Tim-tim sudah disediakan. Ya maaf deh. Nggak usah diingetin, udah aku sudah ingat. Iya, udah tahu kok, udah tahu. Emang nggak boleh. Diserang berdua lah. Diserang langsung deh. Maaf ya. Jeci hari ini nampaknya rencana diapain tuh? Katanya? Dibotakin kali ya. Santai banget aja ngomongnya kayak dibotakin kali ya. Jujur aku gak tau banget ya, makanya kayak boleh gak sih sekali-sekali messy gitu loh konsepnya. Tapi gak sih, gak bisa buat gak rambut kayak jelek banget gitu. Mendingan gak rambut atau gak make up? Gak rambut sih. Serius? Gak bisa gak make up. Gak bisa, pasti pasti ya, sama sih. Aku juga gak bisa gak make up. Dibotakin, iya. Atau nggak di cepak, cepak ah. Siapa ya udah nonton Insidious? Insidious? Ada yang baru kok? Nggak tahu. Nggak tahu. Udah lama deh nggak nonton-nonton gitu. Kayak ya, dulu pada aku lama nonton film. Aku udah lama nonton bioskop tau. Sekarang nonton bioskop udah bisa dua bangku satu ini ya? Kemarin aku terakhir nonton sama Ci Jesli nonton Venom. Aku terakhir nonton sebelum PPKM ini. Ah, nonton apa? Atau yang apa ya? Nonton The Unholy gak sih yang aku nonton oh, sendiri? Oh iya, iya benar-benar. Itu terakhir gak benar. Sih? Gak tau deh, lupa guys. Rambutnya bikin cornrow. Aku juga lama gak nonton Spy Fimsy. Haduh. Haduh, gak bisa move on ya deh. Susah move on ya kak? Sama. Ngeliat Cepio makan jadi lapar. Ayo kita makan bersama. Sakura kita makan ya karena nangis ya sedih lagi rambutnya bikin cornrow tuh sebenarnya bisa tapi harus panjang kayak apa? Pendek cornrow gitu loh yang di kepang-kepang kayak gimana jelasinnya ini Cepio jokin berapa showroom sih di sini dia ada dua ya itu si Jesse satunya ada tiga HP di sini iya kamera dua kamera dua kamera tiga lo gak bisa move on dari Migi kata Cevio. Aduh. Takut banget loh. Iya. Takut banget loh. Aindah. Aindah. Aku udah selesai. Ola mana? Kak Ola lagi rambut guys. Jadi lagi dijokiin. Kayaknya kita harus tulis gak sih? Kak Ola lagi caption. Rambut. Tunggu ya. Kemarin aku juga pas aku kan kemarin kegiatan kan. Terus aku sampai malam aku kira tuh kegiatannya enggak bakal sampai malam. Aku juga tulis di sini. Terus kemarin aku showroomnya di full di Jokin Ashel. Aku munculnya dikit banget. Maaf ya, lagunya sekarang udah
udah ketemu. Joki profesional. Kita selalu menawarkan ini ya, pelayanan yang terbaik untuk konsumen. Eh, bukan konsumen, untuk klien. 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 Udah sih ngerti MLM banget tuh. Kalian sebelum baru masuk, ya? Siapa sih? Lucu banget. Hai. Bisa lihat kehujanan. Oh my god. Harga jokinya berapa, Ci? Itu enggak bisa dipublikasikannya. Rahasia dalam. Rahasia dalam. Ada yang bilang enggak bisa move on bawa bahan arasi, padahal itu kursinya masih di belakang ya. Ini juga kursinya masih ada di sono loh. Jadi kalau kita nunggu MC nih, nunggu MC kelar, kan kita nunggunya duduk di kursi sono. Jadi kayak kangen performnya, tapi kalau kangen kursi enggak sih, kursi masih ada, tetap ada ya. PMC-nya aja belum gue refund. Ya enggak boleh dong, kan aku udah pap minimal sehari sekali. Iya. Iya, kalau kamu enggak pap minimal sehari sekali aku refund. Nah, tapi kan aku sekarang udah bawel lagi. Kan beneran berarti worth it. Setiap hujan gede aku pasti kemarin tuh kayak seharian di rumah. Kalau Oni lagi rambut lagi apa dong? Waktu itu ada yang kayak gini, lagi dirambutin, maksudnya kalau nggak dirambutin nggak punya rambut. Cuma, berarti maksudnya kamunya bukan rambut tapi lagi di hairduin. Kalau lagi rambut, tapi kalau kita kan emang ini lagi ya, rambut, lagi rambut gitu. Mau duduk. Sabar. Mau duduk tapi ternyata enggak ada bangkunya. Hai guys, maaf ya. Ini hal terlucu hari ini. Aduh, kocak banget sih. Itu besok. Gimana lagi? Mejanya ketarik. Aku melihat. Aku melihat HP jatuh dengan set gitu dari sana. Aduh, itu gimana POV mereka? Ya Allah. Maaf. Ya Tuhan. Mau datang Oni ada-ada saja. Aduh. Capek. Terus kan dia panik mau gini-gini HP ada di sini. Iya. Dua kali. Capek. Aduh. Ya Allah. Aduh pusing. Aduh. Gak apa-apa. Maaf ya beneran sumpah. Bisa nge-push. Sebagai hukuman ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Udah sering jatuh. Udah. Hari-hari jatuh nih. Masa lucu banget ya sampe. Gue kira tuh ada bangku. Ternyata masih di belakang. Barbar banget. Mejanya ikut ketarik loh soalnya. Aduh. Kenapa tadi di slow-mo lucu banget. Di slow-mo. Aduh muka gue kayak gimana panik, nih? Dia panik. Capek ini bukan orangnya yang suka nyungsep, HP juga nyungsep. Kaget. Enggak sampai pengen bengong gitu. Kalau ketawa kan capek gak sih? Capek. Apa kayak lapar lagi deh. Ya ampun. Kayak di tengah-tengah kita yang nggak tahu itu tiba-tiba ada ngomong info jangan makan masakan cebu itu kayak maksudnya kayak, apa? Maksudnya apa di tengah-tengah menyudutkan saya seperti itu? Banyak kamera ya nih. Terus dari tadi ini notifnya nih? Iya banyak. BTS. Aduh. Lebih kaget ya nonton notif muter. Atau gitu tadi aku bisa showroom tau, aku pikir kayak udah mau ujian gitu jam 4. Udah berapa menit ya ini?
Sekarang sama berapa? Ini sama mulainya. Sekarang 5 udah sih udah 3. Tiga delapan ini berapa? Oh, 40 beda dikit. Oh, berarti dikit, ya? Udah ya nggak sih? 70 Nah, iya udah. Ini bangkunya aman loh. Makasih loh nanya bangku. Ada mejanya aman. Ya, mejanya aman. Ya kalau gitu aku absen deh. Aku absen. Kayaknya bentar lagi udah mau jiar ya. Iya tapi kayaknya nggak. Iya open. Iya. Karin misalnya. Oke. Selesai nih. Iya selesai nih. Rambut for today. Jadi aku absen deh, thank you guys. Ini nih botol minumku yang udah ketinggalan hampir setahun deh. Yang lama bang. Belum. Yang ampun Cevio. Kayaknya ada yang pink juga ketinggalan di dalam. Iya, yang warna ungu gak sih? Tiga botolku ketinggalan. Oke, okay, aku absennya, sama. Aku absen. Dari nomor 13, Matthew Gassius. Ini agak menarik gitu soalnya. Nomor 13 ada Kak Pierre Lefer. Pierre Lefer. Habis itu ada Kak Dika, ada Kak Rian, ada Kak Asaya, ada Kak Giana, ada Alif, ada Bongnya Cepio, ada Kak Faris, ada Rio Song, ada Emisio, orang kayak botol minum, betul. Ada Kak Rivaldo, nya Deci, ada Kak Cika. Dan waktu itu ada Kak Bimantara, keren banget sih Kak Bimantara sih. Thank you for today. Makasih juga ya gift-giftnya. Nanti kita ketemu gak nih di SG, ketemu si Fix. Udah. Teter enggak guys? Teter dong. Tater. Ini rambutnya habis dimodif. Dimodif enggak tuh? Kita ketemu nanti ya. Bye. Sudah. Sekarang rambutnya lagi apa? Hah? Lagi apa? Oh, maaf ya tadi aku udah caption. Oh iya, tadi oh, gara-gara dijokin. Oh. Gimana caranya? Ini caption. Kamu enggak tahu. Enggak tahu. Enggak tahu. Enggak tahu. Demi apa? Sumpah. Ini gini nih. Caption. Oh, itu bisa diganti. Yeah. Coba kita ganti sekarang. Ya ampun, udah berapa tahun main showroom? Belum tahu. Aku udah rambut. Ola belum kita sekarang jokin punya Ola deh. Kita sekarang jokin punya Ola. Ola rambutnya tebak. Ya, tebak rambut. Di mohawk. Mohawk. Mohawk, 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 mohawk. Bentuk lope-lope gak sih, waduh? Satu tahun lebih seram, sumpah baru tahu. Nih, aku udah rambut, yes. Nanggung banget, udahnya kurang A, iya ya. Tapi enak aja ngetik UDH. Kalau saya di sini lagi, wah ketemu lagi kan. Indah gitu ya. See you hari ini, see you. Saya. Yang tadi. Udah tahu pakai caption bisa dipakai terus nih. Jiji enggak mau kayaknya sih. Semangat. Jiji caption. Oh my god, oh my god nih. Tahu enggak tadi gue jatuh, malu banget. Gue mau duduk ternyata bangkunya masih jauh. Terus gue pegangan meja. Mejanya ketarik sampai ada HP jatuh. Ada HP. Ya Allah. Hancur. Terus gue gosok-gosok HP. Itu ada show. Ada show. Kelihatan HP. Ya, gosok-gosok gitu. Nanti keluar semua loh. Dunia udah keluar. Katanya udah end live, udah. Aku udah ini bukan live aku, ini live Ola ini. Sama. Oh iya. Heboh banget lu, lu datang-datang heboh banget. Iya kan emang anaknya konsepnya heboh ya. Iya gimana ya? Kok gitu? Heboh. Gak kelihatan. sumpah gue gak kelihatan tau. Padahal gue udah pakai 3,5. Wow. Dua-duanya. Tapi gue kalau gini juga gak kelihatan nah, sih. Segini juga gue gak kelihatan. Apalagi gue begini. Oh gak kelihatan. Coba ini. Ini masih lumayan jelas. Ini coba kalau gini. Terus kalau gini, surprise! Enggak dong, yang gini, kalau gini. Ngomong. Sampai ketemu. Biarin sama BTS gak? Suka dong. Suka siapa? Siapa? Kamu suka Thank siapa? Kenapa? Oh, dia suka aku juga suka Jimin sama. Dia juga suka. Eh, biasa. Gak boleh. Ada lagi gak? Sama Hoseok. Oh, kita tahu itu cadangan dulu. Oh, cadangan. Apa cadangan semuanya? Soalnya kan udah gue bilang kalau
Kosong tuh kayak the real sunshine. Iya benar banget. Gitu loh kayak. Ini gimana sih biar bertiga? Biasanya langsung kalau bertiga satu cat setan. Di tengah. Raja. Oh, Jimin. Kata tahu lu army. Saya army baru. Saya dulu jelek-jelekin gitu sih. Biasanya sih selalu begitu sih. Dulu tuh pada ngomongin, Jimin ganteng banget, Jimin ganteng banget. Terus aku bilang, apa sih biasa aja kali, Jimin. Sekarang ya. Ternyata enggak boleh kayak gitu. Kyoni suka dari tahun apa? Dari tahun berapa? Aku dari era apa? Era sebelum INITY apa ya? Tami. itu jauh setelah INITY. Iya. INITY aja itu 2016. Tami 2017 kan. INITY sebenarnya ya? Itu kok nggak salah ini War of Form bukan deh War of Form atau Boy In Love. Oh Boy In Love lama banget. Oh gue pikir Boy 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 Little Band. Salah apa? Salah Army baru berarti dari yang masih kayak ini banget ya. Iya aku kayak proud mama. Eh mama menemani dari lanjut ini tapi sekarang udah nggak gitu ngikutin sih sebenarnya. Kebalik kok aku sih? Kayak Luna tuh masih fresh banget nih. Iya. Enggak sih. Apa ini? Saya sih sebenarnya iya ya udah lah ikut aja. Dari kapan? Dari kemarin. Semalam ya? Gak tau dari kapan ya. Kalau dari gara-gara PTD. Baru banget nih, baru 4 bulan. Baby Army. Oh iya 4 bulan. Baru 4 bulan. Tapi tahu BTS gara-gara waktu itu Fake Love 2018 dikasih tahu teman, dengerin deh coba, tapi kayak itu oh ya udah biasa sumpah. Aja gitu. Tapi enggak lihat performance-nya gitu, cuma denger lagunya. Fake gara-gara Love 2018. Iya. Demi apa? Kayak lama banget ini. Iya. Kayaknya baru banget. 2018 gitu. Bahkan udah 3 tahun yang lalu. Emang 2018 ya? Iya. Tunggu aku enggak percaya. Kayak lama banget. Emang iya kan 2018. Bukan 2020-an ya? Iya. Coba, let me check. BTS. Sabar kak. Oh iya, line 2002. Oh iya, kita 2002. Iya, 2002 line. Mak nih. Iya sih mak. Kok kayak gak cocok gitu. Selain mak nih. Benar dong, 2018. Bukan, iya 2018. Demi apa? Udah 4 tahun. Oh iya, 4 tahun nih. Lo kira berapa emang? Kayak 2 sih, 2020 gitu. Oh aku pikir. Oh iya. Tapi kayak rasa baru kemarin tau. Iya, makanya kayak baru gue ngapain Love you so bad. Iya. Uri Magne. Uri Magne. Siap sih Magne. Udah kuncir dua, udah Magne banget nih. Kita kan udah banyak ini. Dua. Oh berarti gue Hyung. Hyung? Cowok lah. Luna ya? Luna. Bukan Uni. Oh Uni. Uni Padang. Berarti oh aku makan nih, beneran aku makan nih di sini. Terus kita berdua kayak Magne. Dari dua line. Coba kalau Magne coba ini dulu, Aegyo. Oh ya Aegyo. Big enough show atau ke apa? Big enough ya po atau ke apa? Ke apa? Gue nggak bisa ngeliat itu. Selesai lanjutin dulu lagunya. Gak tahu lagi ya apa? Yang bakal nana cotago gitu kan. Cotago. Gue sayang pengen. Kiyomo. Lulu Kiyomo. Uri itu artinya apa? Makna kita. Ya, oh, makna kita. Oh. Our. Yeah. Our. Berarti itu Uri leader, itu leader kita. Iya. Yeah. No, gimana kita? No, Aseo. Coba gue. Kiyowo kata happy Kiyowo. Iya, lu kan happy Kiyowo. Nangis. No.
Kiawa. Aduh. Aduh. Bentar lagi ya FYP. Jangan apa lu. Jangan yang itu. Apa lagi ya? Tapi awalnya enggak ini ya, enggak K-popers lama. Iya. Oh, berarti baru BTS. Baru BTS. Oh. Justru first time ya? Iya, first time. Oh, iya, first time. Kalau saya sih dari kelas 3 SD nih. Oh, wow. K-popnya, sepuhnya. Gue lebih tahu lagu orang lain daripada yang BTS. Oh ya, karena lu keseluruh multi fandom ya awalnya. Multi fandom. Gara-gara gue tahu BTS, gue jadi kayak mulai dia kayak tahu lihat-lihat gitu. Gila sih. Berarti ya berpartisipasi BTS dalam hidup lo. Berarti. Berarti. Enggak berpartisipasi sih, iya, tapi berarti. Iya, berarti. Berpartisipasinya apa ya? Ada enggak berarti? Berarti aja. Enggak bertapa. Enggak berpartisipasi tapi membuat hidup saya menjadi lebih berwarna. Lebih berwarna. Fiona harus kayak gini, Fiani. Oh ya. Fiona gini. Iya, sambil monyong terus sedip satu. Nah. Gak usah deh. Kita yang malu. Ya Allah. Dulu dari zaman 2PM. Apa tuh 2PM? Ya tau gak? Put your hands up. Put your hands up. Bu. Nah, iya itu. Gue pengen dulu kuliah kayak cuman sekedar tahu kayak tahu lagu-lagunya ya, Suju, Tunewan, iya, tahu doang tapi kayak nggak tahu mukanya gitu loh, dengerin kayak lo suka dengan muka gue aja, wow, lo mau lihat Woo Jimin nggak, rambutnya mirip kayak gue, gak usah deh lo, jangan salah Jin, rambutnya mirip gue lo guys, jangan salah, tipisin lagi dong biar kayak, jangan lah, kita wow dong. Dia yang terinspirasi dari situ ya? Enggak. Inspirasi. Aduh. Jujur gak kebaca. Wonder Girls. Oh. Apa tuh? Oh, Wonder Girls itu yang mana? Nobody. Bukan ya? Nobody. Oh iya. Oh itu ya, betul. Iya. Oh iya. Nobody but you. I want nobody. Agak lagi ya. Ya, ini lucu banget. Lu rambutnya kayak Apsu. Punya dia datang. Bener juga. Lucu banget. Nilna. Oh iya. Gua baca dulu deh. Kita baca dulu ya. Thank you ya Fioni. Udah. Udah bantuin live. Ini ya? Iya. Ya, kita udah selucu itu. Guys, thank you ya gift-nya. Kak siapa? Hayo. Kak Rinaldi Eka Putra. Mas Ragil, Kak Bila, Kak Yip 30. Thank you gift-nya. Kak Grace, hari ini ada Mira. Hai Kak Masmar, Kak Faise, Kak Desi, Kak Ii, Kak siapa? Hayo, Kak Cika, bukan Jessica. Iya, udah belum? Kak sabar, Kak Rinaldi Eka Putra, Kak Bila, Kak Ali Fahmi, Kak Salisa, Kak Nana Nugget, Onil Botak, Kak. Kak Rinja, Kak Mif 2004. Thank you guys. Aku mau latihan dulu. Karena nih poni aku dia. Ya. Poni aku baru. Twini. Ogah. Yolah. Sakit hati gue. Oke, kita end live sekarang. Makasih ya guys sudah nonton. Sehat-sehat. Jangan lupa nonton SG ya guys. Sayang semangat 3 show Ola. Ih, iya, makasih.